الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منافع في أُولُمِ في دارين أَمِنٌ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتاكم من بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Wa dan ingat olehmu di waktu akhuzna kami ambil Misa kokum perjanjian kepada kamu Warafa'na dan kami angkat Fawqakum di atas kamu at gunung tur Turusina khuzu ambil olehmu maksudnya lah pegang maksudnya pegang ya kalau khuzu ambil ambil pegang ya ma <tuh> atakum ma atainakum apa yang kami berikan kepada kamu pegang bikuwatin dengan kuat wasma'u dengarkan olehmu pegang dengan kuat Nih janji Ya. Yeah. Dan dengerin. Oh, bahasa kita begitu. <laughs> Lu dengerin ini? kalau <laughs> mereka berkata, ini orang ya Bani Israil, sami'na kami dengar, wa asayna. Ini uniknya kami dengar dan kami <laughs> asaina, <laughs> kami durhaka. Ya. Yeah. Kami dengar, kami durhaka. Kan biasanya aturan kami dengar, kami toat. Ini kami dengar, kami. <laughs> iya, maksudnya kami durhaka. Jadi memang ada orang yang rupanya begitu. Ya. Dia dengar tapi dia tidak toat. Dibilangin, dengerin. Lo begini ya, begini ya, iya, 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 cakep tampangnya, iya, iya, Tapi maka kagak. Ya, malah dia ya asaina. Ya, malah dia ya membangkang. Asa itu maksiat. Maksiat itu membangkang. Jadi kalau kita maksiat sama Allah, kita membangkang. Betapa tidak? Karena apa? Kita maksiat pakai nikmat yang Allah kasih. Maksiat pakai mata yang kasih Allah. Maksiat pakai tangan yang kasih Allah. Ya, maksiat pakai anggota tubuh kita yang lainnya yang kasih Allah. Itu membangkang namanya. Dikasih kekuasaan sama Allah tangan semua Itu namanya kita enggak bersyukur sama Allah Ya nah, semaksimal mungkin kita jangan sampai maksiat, usahin. Ya, ada ulama pengen Ya, hidupnya itu sehat. Pengen hidupnya sehat, ditanya sama sahabatnya, "Bukan ke kamu sehat?" Nah, maksud sehat itu adalah enggak berbuat dosa. Subhanallah, jadi enggak berbuat dosa itu sehat. Dan memang se sekarang, sekarang ini ada ya seorang ustadz ya mengobati penyakit karena dosa. Karena dosa dosa sombong itu bisa melahirkan penyakit ini dosa ujub bisa melahirkan penyakit ini jadi dosa itu bisa menyebabkan penyakit secara zahir berapa banyak orang kata dokter sama seseorang yang berobat sama dia kong jangan banyak pikiran kong <laughs> Nanti pikiran bisa banyak Ba, ya jangan banyak pikiran, ba. Jadi kita kalau mau sehat jangan banyak pikiran dan nah, kalau kata kita bagaimana kamu dipikirin ada di depan kita. ya Allah. Wa usribu dan ya di wa dan di resapkan fikulubi fikulubi imul di dalam hati mereka akan kecintaan menyembah anak sapi. Jadi anak sapi ama mereka disembah. Iya, dituhankan sama mereka. Bikufrihim dengan sebab ya kufurnya mereka, ingkarnya mereka. Anak sapi disembah kan bodoh banget. Sapi disembah. Kul katakanlah bi sama ya semburuk-buruk sesuatu. Ya, jadi maknya fa'il bisa bisa fil madi. Ya murukum bihi imanukum yaitu iman kamu yang memerintahkan kamu ya dengannya dengan apa menyembah anak sapi suka menyembah anak sapi Yang maksud bizami itu ya hubbul ajri, cinta ama menyembah anak sapi. Maksud bizami. Dibuang. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Jadi kalau kamu benar-benar beriman, dengerin. Tapi jawaban mereka samina wa asaina kan. Nih. Ya, bahasa kita kurang ajar ya. Jawabannya terus terang samina wa athoina. intinya apa? Pelajaran pelajaran buat kita kalau kita dibilangin, kita dengerin dan atau atho'i uh, apa? Samina wa na, gitu ya. Samina wa na. Dengerin, kami taat. Jangan sampai dibilangin iya 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 <laughs> dilanggar itu. Jangan sampai begitu. Yu'addidu tabaraka wa ta'ala alaihim khata'ahum wa mukhalafatahum lil misaki wa utu ya wa utu wahum wa iradahum anhu yu'addidu Allah menghitung-hitung tabaraka wa ta'ala alaihim atas mereka khata'ahum akan kesalahan mereka. Ya, memang orang Yahudi ini berkali-kali salah. terjebut lagi, buat lagi, terjebut lagi. Jadi enggak ada kapoknya. Satu, dua, tiga, empat, banyak banget. Orang sering saya katakan, ya, kalau sudah sampai tujuh kali itu bakalan Allah buka aibnya. Ya. Jadi kalau ada maling dia mencuri ketahuan, ya, dia mencuri ketahuan itu bukan yang pertama kali bukan itu udah yang kesekian kali jawaban dia kebanyakan sudah berapa kali mencuri baru sekali pak orang kayak begitu bohong jadi lalaban <laughs> bukan apa lagi lalaban dia kalau lalaban senang kan lalaban. <laughs> Lelapan. Tuh. Baru sekali, Pak. Sudah udah, udah berkali-kali itu mencuri. ya sama orang berbuat maksiat Sama kayak begitu. Ketangkap basah tuh ya orang berbuat maksiat dia berbuat nauzubillah berbuat mesem umpama ketahuan itu bukan yang sekali itu. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Hmm. Tapi bukan berarti sekali dimaaf, bukan maksudnya <laughs> sekali aja terima maaf, bukan begitu. <laughs> maksudnya itu Allah tuh akan buka aib orang. Ya. Dibuka aibnya kalau udah terlaluan. Tapi Allah Maha ya, membuka pintu maaf. Ya, Allah pengen Allah izinin kita, Allah masih tunggu kita untuk supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu kalau umpama melakukan kesalahan sekali atau uh, pengen berbuat salah, pasti ada bisikan di hati, jangan jangan pasti begitu kan. Tapi kalau udah berkali-kali itu enggak kerasa itu berbuat berbuat mencuri Sudah sekali udah sering banget. Nah, itu mulailah Allah buka nanti tuh. Tapi sekali lagi Allah buka itu karena sayangnya Allah dengan kita. Sayangnya Allah dengan kita, supaya apa? Dengan dibuka, akhirnya apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencuri itu, kebuka, taubat, masukin penjara, taubat. Hmm. Nah, dulu ada di sini, mencuri, berapa kali mencuri? Baru sekali pak habis kebukin. <laughs> kita udah kesianan aja. <laughs> Siapa yang mau ciri? Bukan saya pak, bukan saya, bukan saya. Pak. Padahal, <laughs> ini apa? Katanya, iya. <laughs> Kenapa orang yang suka begitu bohong? Jadi lalaban. Nah, oleh karenanya kita jangan sampai berbuat itu. Nih. orang Bani Israel sama Allah sudah dihitung-hitung wa yu'addidu tabaraka wa ta'ala alaihim dan Allah meng Allah tabaraka wa ta'ala menghitung atas mereka khata'ahum akan kesalahan mereka wa mukhalata wa mukhalafatahum dan melawan mereka lil melawan maksudnya menyalahi bagi janjinya wa utu wa um dan kesewenang-wenangannya mereka wa iradahum anhu Dan berpalingnya mereka dihitung-hitung sama Allah. Ini surah Al-Baqarah berkali-kali ini nyebutin akan ya, keras kepalanya, dosanya, salahnya, berpalingnya orang-orang Yahudi. Makanya sudah menjadi apa? Ya, suatu yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Yasdı, accurate, ya.。Yahudi nyebutinnya Yahudi mulu Yahudi mulu kenapa berkali-kali dia hatta rafa'atur alaihim sehingga Allah angkat gunung Turusina sina alaihim atas mereka diangkat iya mau ditimpah kepada mereka gitu diangkat mau ditimpah kepada mereka hatta qabiluhu sehingga mereka menerima dah tuh. Tapi ketika udah nerima summa khalafuhu kemudian mereka mengingkari itu janjinya. Tadi terima tuh janji. Enggak lama dia ingkari lagi janjinya. Wa li hadza oleh karena ini qala Allah berfirman ya mereka ia berkata qalu ya sami'na wa asayna kami dengar dan kami maksiat Wa qad taqaddama tafsiru zalika sungguh telah lalu tafsir demikian. Wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim dan usribu ya diserapkan fi qulubihim dalam hati mereka. Artinya sudah nyerap al-ijla bi kufrihim. Cinta ya ijla menyembah ya cinta menyembah sapi anak sapi bi dengan sebab kufurnya mereka. Jadi Kesenangannya itu udah menyerap ke dalam hatinya, pengen menyembah anak sapi. Jadi bahasa Al-Quran, air kalau nyerap gimana tuh? Masya Allah. Sudah mendarah daging bahasa lainnya begitu. Orang kalau udah cinta kan susah, nyerep, mendarah daging. Ada seorang anaknya senang sama orang lain, yang dimana orang lainnya dia kurang suka orang tuanya. Karena bawaannya beda. Itu orang tuanya sampai sampai berusaha keras supaya jangan sampai ini jadi sama orang. Itulah yang namanya cinta. Apa? Usribu diserapkan. Diserapkan. Hmm. Kul katakan, la, eh wali ada oleh karena ini ya. Yeah, Qala eh, Abdul Razak berkata oleh Abdul Razak an Ma'marin dari Ma'mar an Qatadah dari qatada, wa usribu fi qulubihimul ijla Oleh yang mengatakan, usribu fikulu biim hubbu u. diserapkan dalam hati mereka hubbuhu mencintainya, mencintai, menyembah, anak sapi. makanya tadi terjemahnya begitu ya? Penafsirannya seperti ini: Hub, eh, ya, usribu fikulu hubbahu. Ini ya, hubbahu diserapkan mereka dalam hati mereka itu akan mencintainya hatta kolaso dzalika sehingga murni demikian itu murni ila qulubihim kepada hati mereka maksudnya pemurni di sini mendalam cintanya mendalam cintanya sampai mendalam senang banget cinta apa menyembah anak sapi senang banget Ya orang kalau dah cinta mendalam gimana? Walaupun salah dibelain tuh. Kata kita jelek, kata dia cakep. Orang hitam begitu cakep, kata dia justru yang hitam yang gue demen. Ya. <laughs> justru yang begitu katanya demen. Itu kalau dah cinta kayak begitu. Wa qala al-Imam Ahmad berkata Imam Ahmad haddatsana Isa bin Khalidin Qala haddatsani Abu Bakrin Ibnu Abdullah Ibni Abi Maryam Al-Ghassani an Khalid ibn Muhammadin As-Saqafi an Hilal ibn Abi Darda an Abi Darda anna an-nabi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari dari Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu cintamu kepada sesuatu membuat buta dan tuli. Jadi cinta itu bisa membuat buta dan tuli. Ini yang disebut dengan cinta buta. <laughs> Jadi hubuka uh, asya'a yu'mi wa <yukmiwayusimu> Maka kita kalau mencintai orang apa? Secintanya. Boleh jadi ntar benci. Ya. Ama gedeknya juga segedeknya, karena ya apanya perbuatannya jangan orangnya jangan nggak boleh ya. Kenapa? Satu waktu boleh jadi dia taubat. Maka ketika dia bertobat nggak boleh kita benci lagi. Ya. Abu Darda an hai wata ibni surai an baqiyata ya an abi bakri bin Abdullah bin abi maryam bihi wa qala sudiyu akhadha musa alaihi salam al ajla fa dhabahu summa harakahu bil mibradi Dari Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam berkata, Dan berkata oleh Sudi, "Mengambil oleh Nabi Musa Alaihissalam akan sapinya itu pada bahu." Lalu ia menyembelihnya. Sapinya diambil langsung aman Nabi Musa Alaihissalam yang disembah. sama orang Bani Israel langsung diambil, cepat orang dibuat sembahan sama dia. Kalau kayak kita, kalau kata kita. Sapi entar sempak astagfirullahalazim. Sapi entar sempak. Dia bisa ngomong juga kagak ini. Ya? Dia bisa ngomong juga kagak? Makan di ya yeah. di India atau sama begitu tuh. Sampai kencing sapinya jadi Ini <laughs> Berkah kata <patuh> kita berkah. Suma harakahu bil mibrodi. Kemudian ia bakar. Ya, setelah disembelih dibakar di ini alat untuk mengikir. Ya. Udah disembelih mau dibakar. Kalau belum disembelih dibakar enggak boleh. iya apa aja termasuk semut kecil sekalipun nggak boleh. Sebelum di sembelih. Karena hak membakar cuma Allah. Hmm. Summa dzarruhu fil bahri. kemudian Allah taala campakkan dia di lautan, dilemparin. Ya. Uh, summa Zarrah Nabi Musa ya. Summa Zarrah kemudian Nabi Musa campakkan Nabi Musa buang itu ya sapinya di lautan. Kemudian apa yang terjadi di lautan setelah dibuang itu? Falam ya beko baharun ya jri yau ma izin in lawa kafi minhu maka tidak kekalah oleh lautan itu ya jri mengalir. Artinya ya yau ma ketika itu In lam waqa'a fi isyai'un minhu kecuali terjadi padanya sesuatu. Jadi ketika sapitnya dilempar ke lautan, lautannya tidak mengalir, diam dia. Allahu akbar. Lautannya diam. Nih. Diam. Ini ya ini Allah alam ini ini apa bukan laut mati bukan ya. ya. <guluh> ini diam dia. Laut mati juga menjadi suatu ya apa tuh? Ya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Laut mati, lah. Dia diam, nama ada ada ini juga ya. Diam dia enggak ada makhluk di dalamnya. Dan kalau kita berada di laut mati itu kita ngambang. Ya. Karena kadar asinnya itu tinggi sekali. Hmm. Sumaqala la Musa kemudian berkata kepada mereka Nabi Musa, asyribu minhu asyribu minhu minhu minum olehmu daripadanya minum olehmu daripada air laut itu fasyribu lalu mereka minum air itu faman kana yuhibbuhu ala al maka siapa yang mencintai anak sapi itu khoroja maksudnya mencintai menyembahnya khoroja maka keluarlah ala syaribaihi ya atas dua kumisnya ya dari dua sisi kumisnya nih ini kumis dua kan ya. dari sini keluar azhabu emas dari sini keluar emas siapa yang cinta sama anak sapi keluar emas dari sini disuruh minum tuh orang-orang bani Israel akan lautnya yang tadi ayo minum uh, diminum siapa yang minum keluar emas dari sini uh, berarti ketahuan dia suka menyembah anak sapi Kok bisa begitu? Itulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Walidhalika maka oleh karena itu hina yaqulullah taala ketika Allah taala berfirman wa ushribu fi qulubihimul ijla dan diserapkan di dalam hati mereka akan cinta menyembah anak sapi. Salakallahu alazim wallahu alamin wa qala ibnu abi